Bun, ada baju waktu Husna masih kecil nggak? Buat siapa? Itu Yudi, anaknya Mas Cipto. Bajunya basah. Oh. Bunda coba cek dulu ke Husna ya. Ya, Bun. Adek. Ya, Bun. Dek, Adek masih punya nggak baju Adek waktu kecil? Buat apa, Bun? Buat Yudi. Kata ayah, Yudi itu bajunya basah kuyup. Oh, ya udah bentar ya. Ini Bun, ada. Tapi warnanya pink. Oh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kan Yudi ada pakaian gantinya. Ya udah. Makasih ya, Adek. Iya, sama-sama. Angkat tangan, angkat, angkat. Ya. Ada, Bun. Mas Cipto, adanya cuma ini dan cuma ada warna ini. Enggak apa-apa kan? Enggak, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ayo pakai. Enggak mau. Udah tau pakai daripada mbediting malah masuk angin loh. Gak mau. Bun, emang gak ada baju kecil yang lain? Gak ada ya, tadi itu udah cari-cari. Yang nemunya cuma ada satu-satunya itu. Mas Dayut ini sementara. Sementara. Ayo. Ya udah. Gitu dong. Pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Beben kan? Iya bang. Maaf bang, ini kasurnya mau dibawa? Iya iyalah mas, masa mau dibuang? Terus bawanya gimana nih? Ya sama saya mas, tenang aja, deket kok nggak jauh. Oh gitu, ya udah deh, naik kalau gitu. Bentar ya bang. Bang, pakai helmnya dulu bang. Maaf mas, bisa sekalian dipakai? Maaf ya. Iya. Oke. Bisa bang? Bisa, tangan abangnya pegangin ke belakang per satu. Bukannya bahaya ya bang, nanti saya nyetirnya gimana? Kalau nggak mau, kenapa diambil? Iya bang, maaf ya bang. Iya.